sore. Sore. Oke, terima kasih kepada pemain yang hari ini sudah hadir di latihan perdana kita. Dan sengaja saya mulainya kemarin dengan bernegosiasi dengan manajemen. Dan saya ambil keputusan 17 Mei. Kenapa 17 Mei? Saya punya motivasi 17 Mei itu nama stadion di Banjarmasin. Jadi nggak cuma satu seperti kemarin. Jadi 17 Mei saya ingat. Kenapa? Karena saya kepingin kita punya semangat untuk balik ke stadion 17 Mei dan mencoba untuk kita ada di posisi ketika mereka memakai stadion 17 Mei. Karena saya pernah merasakan dulu. Sebagai pemain pernah, sebagai pelatih pernah, saat main 17 Mei itu susah banget menang. Susah banget menangnya. Betul-betul sangat sulit. Sangat militan banget main di sana. Tapi bukan apa yang mencontoh prestasi yang lalu, terus kemudian mencoba untuk ingat itu enggak. Saya cuma pengen menggugah. Tapi ya gue menggugah. Supaya mereka fokus juga untuk stadionnya cepat diberesin untuk kita bisa main. Kita juga kan jadi dekat latihan. Karena selama ini kita latihan. Oke, pertama ini latihan hari pertama dan saya paham ada beberapa yang belum bisa bergabung karena berbagai hal. Yang pasti kita punya asing itu sampai bulan Juni baru bergabung. Hari ini ada yang menyelesaikan administrasi penandatanganan kontrak, ada 3 atau 2 pemain ya di Jakarta dan besok. Terus juga ada beberapa pemain baru, tapi yang pasti kita punya asing tetap yang lama ada 3, yaitu Pokan, ada Henan Alves, ada Maicon sama Gustavo Tocante. Yang 3 itu ada baru, nanti saja saya sampaikan kalau sudah hadir. Terus kemudian pemain-pemain yang lain yang sudah bergabung dengan kita langsung saja. Hari ini juga, karena hari pertama latihan, saya persilakan untuk dari sini baru nih memperkenalkan diri. Ya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asim Cipu, posisi mana saja? Oke, Asim Cipo. Lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Freddy Saputra, posisi BP. Terakhir Arema, terakhir Dewa, terakhir Balikpapan. Ini satu pemain yang sementara ikut latihan sama kita. Sementara ikut latihan, namanya Al-Rizki. Al-Rizki. Al-Rizki pernah latihan bareng Rafli sama Firly ya, di PCM terakhir. Terus ini, kalau Bayu nggak usah saya kenalin ya. Tapi Bayu pakai apa sih, M-Glow. MS Glow. Enggak serius. Serius, beda banget wajahnya. Beneran, bener-bener kayak Darius sekarang. Enggak serius. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa terus bertahan Bayu. Wajahnya bagus banget, badannya juga bagus. Kemarin bikin turnamen Bayu Pradana. Saya baca koran. Oke, kelas. Terus ini ada pemain trial. Ini Semi, ya. Semi namanya. Dia kemarin ada lama di Korea ya. Korea, tapi dia orang Indonesia. Oke, ikut trial. Terus ini ada, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rizky, posisi penjaga gawang. Striker juga bisa, apa aja bisa. Dia keeper.
saya pernah lihat dia, tapi dia kakinya main bagus. Paduannya belum tentu kamu bisa nyuruh dia jaga ya. Karena dia build up-nya dia besar. Oke, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mario Londok, posisi penjaga gawang. Oke. Jadi kita kasih juga supaya Excel ada kawannya. Manado kan? Manado kan Londok kan? Stok lama. Ah, ini stok lama tadi. Ya, terlalu lama di Inggris kan. Kamu beda sekali sekarang. Bahasa Inggris lah kamu. Can you speak Indonesia? Alex, kemarin kamu di Inggris tuh berapa lama? Kok lama enggak pulang-pulang? 1 tahun. Bulan lebih. Apa bulan lebih? Tapi jujur kamu sama Bayu sama. Serius, saya enggak bilang bohong ya. Lex, selamat datang lagi Lex. Ya. Yang lain, oh ya, yang lain nanti langsung kenalan aja sambil jalan ya. Ini gampang. Ini Buyun. Ah ini Alip. Alip kemarin sempat bareng saya di Bali, terus kemarin terakhir di Rio. Oke. Jadi yang lain masih yang lama. Dan ada yang izin sama saya ada Rizky Pora main sama satu Francine Atrahue gandang. Izin tanggal 19 baru gabung. Pemain baru Francine Atrahue. Ini yang lain-lain saya kenalkan. Silakan. Namanya siapa, Pak? Angga. Yang baru. Posisi Mas Adi. Ya, center back. Kemarin. Good Yusuf, Sofyan. Ya. Good introduction, please. Oke, Luis. Good Isna. Ya. Terus, Luis, gak good. Ya. Ketor Holis. Baik, good. Good Holis. Mati. MP. Sakrapi. Aidin. Terserah mau percaya atau enggak lah penting. Panggilannya Oging sama Bang Fauzi, silakan. Ini yang ini pasti sering nanti akan berhubungan. Kalau jabatannya general apa ya? Ya kan? Oke, saya rasa itu perkenalan kita. Yang pasti kita harus memulai latihan. Hari ini latihan pertama, adaptasi latihan. Kita medium to low, ya. Low to medium aja. Tapi penting untuk kita juga ingin melihat bagaimana kondisi kamu. Terus saya lupa satu hal, selamat menempuh hidup baru untuk Yuswanto. Saran saya segera ceritakan sama yang muda bagaimana rasanya. Maksudnya rasa setelah kamu ada yang urus gitu ya. Ada yang bangun pagi, ada yang ngasih kopi supaya feeling meningkat juga. Amin. Leg, mau cepat leg ya. Siap. Oke, kalau tidak ada lagi, thank you. Kembali hari ini saya silakan dari bawah pemain pertama di Kuperadi. Oke. Masih berasa.
Ada. Ayo, main. Tunggu.